Говоримо масштабно с Амалинским. Hari ini saya mau share resep ayam bawang bombay untuk isian roti dan bakpao. Bahan yang dibutuhkan 7 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 buah bawang bombay, 1/2 sendok teh lada bubuk, 1/2 sendok teh pala bubuk, 1/2 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan gula pasir, 4 sendok makan kecap manis, 3 sendok makan minyak sayur untuk menumis, 100 ml air. Cara memasak, pertama cincang bawang merah dan bawang putih sampai halus. Bawang bombay sesuai selera. Bawang merah dan bawang putih, tumis sampai harum. Besar.
kecap asin, tambahkan kecap manis, aduk-aduk sampai tercampur rata, masukkan kaldu ayam bubuk, aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Tambahkan gula pasir. Aduk lagi sampai rata. Tambahkan air. Air tinggal sedikit dan tutup kuali. Masukkan bawang bombay, masak sampai air mengering. Tumisan ayam bawang bombay sudah selesai, siap digunakan untuk isian bakpao dan roti bakso ayam. Terima kasih sudah melihat cara memasak tumis ayam bawang bombay. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.